Terima kasih. Tuhan senantiasa menyertai kita. Amin. Beberapa bulan ini kita sudah dalam dengan prakarsa Onggana, dan saya kira semua kita yang hadir di sini juga hadir pada waktu acara Zoom itu ya Om ya. Kami berterima kasih atas selalu didoakan, dan kami lama dan kami semua selalu didukung, dikuatkan, dihiburkan dengan mengetahui bahwa sahabat-sahabatnya Papa tidak pernah meninggalkan dia dalam keadaan sakit, dalam keadaan susah. Benar yang seperti disampaikan Gigi tadi, tiap kali di rumah ini kami bisa ingat adalah tolong antar saya ke Matraman hari Sabtu, hari Minggu, tolong sambung ke Matraman. Waktu di rumah saya juga sebelum ke rumah sakit, kalau antar saya ke Matraman, saya mesti ketemu sama teman-teman saya. Kami semua menangkap dengan sangat jelas hati Papa ada di Matraman kok. Sampai sekarang artinya apa mengurus itu saya tapi kami sendiri. Tapi mungkin tadi malam Om John Peter menerjemahkan, jangan sampai kita jual Matraman itu. Saya kira banyak peristiwa sudah terjadi di tempat itu, bahkan sebelum Papa, jawaban Papa, bisa kami mulai mengingat banyak nama-nama teman-teman Papa yang bisa kami sebutkan, tapi kami tidak usah sebutkan, kita semua masih ingat sejarah di situ sampai sekarang. Saya kira dalam pergaulannya Papa di Matraman juga pasti ada hal-hal yang kurang baik, yang tidak pantas, tidak pas, tidak mengenakan, tidak menyenangkan di hati Om, Tante, Abang semua. Kami pada hari ini, mungkin ada janji juga yang belum ditepati oleh Papa kami. Mohon maaf ya Om, Tuhan Tuhan, maafin Papa kami. Doakan Papa kami, doakan kami semua, doakan Mama, terutama. Kami bisa berjalan terus, hanya dengan kekuatan dan anugerah dari Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Om, terima kasih. Kami dari keluarga besar Papa pasti sangat senang